Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Wow, keren sekali ada lampunya. Keren. Halo teman-teman, jumpa lagi sama kakak nih. Kakak mau unboxing apa nih ya? BO Military Train atau kereta militeri. Ya. Ini cakep banget nih, bagus banget, keren. Coba kita lihat tuh. Perhatikan. Nah, bagus kan teman-teman? Oh, ini juga bisa mengeluarkan asap, lampu, dan ada suaranya teman-teman. Kita buka ya. Oke, kita buka sekarang. Wah, terbalik. Nah, ini begini. Kita buka. Wow, keren. Ada apa aja nih dalamnya? Ayo, coba tebak. Ya, ini kakak ambil satu persatu ya. Nah, ini ada lokomotifnya. Warnanya belang-belang. Ya, ada tulisan Force. Kita taruh sini. Yang kedua, nah ini dulu nih. Ini, nah ini kereta batu bara, gerbong batu bara. Nah, teman-teman, di sini juga nanti tempat menyimpan batu baterainya. Ya. Nanti di sini nih. Oke, kita taruh di sini ya. Lalu apalagi nih ya? Nah, ini ada gerbong pembawa helikopter. Tuh. Helikopternya dijaga oleh 2 tentara nih. Memegang senjata lengkap. Wih, keren. Ada tulisan A028. Bannya berwarna merah. Kita taruh lagi. Ini apa lagi ya? Ah, ini nih ada lagi nih. Ini gerbong pembawa mobil tank 058. Ada nomornya juga A028. Nah, ini juga dijaga oleh 2 tentara. Wih, keren. Keren banget ya. Kita taruh sini. Ada apa lagi ya? Nah, ini satu lagi nih. Ini ada relnya. Relnya ada berapa buah ya ini ya? Coba kakak buka. Satu ikat ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah. Nah, yang ini coba, ini ada berapa ya teman-teman? Coba bisa tebak. Ayo hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi semua ada 8 buah rel. Nah, ini apa ya? Oh, ini penguncinya. Pengunci relnya teman-teman. Oke, sekarang coba kita rakit ya. Oke teman-teman, sekarang kita mulai merakit. Nah, ini penguncinya kita taruh dulu di bawah sini. Kita keluarkan biar mudah. Caranya gimana ya merakitnya? Nah, coba nih lihat nih. Oh, ini begini. Ini tinggal dipasangkan ke sini. Lalu dimasukkan penguncinya. Nah, ini pengunci masukkan teman-teman. Nah, satu. Nah, dibaliknya lagi. Satu lagi penguncinya. Iya. Oke, jadi. Nah, dilanjutkan lagi. Nah, ini pun sama. Kita kaitkan begini. Lalu kita pasang pengaitnya atau penguncinya. Nah, teman-teman bisa ya. Mudah ini. Tuh. Tinggal dimasukkan. Nah, terus sama ini juga. Tinggal begini saja. Oke. Nanti kalian rakit ya sampai selesai. Oke teman-teman, relnya sudah terakit. Sekarang kita rakit lokomotifnya atau keretanya. Oke teman-teman, nah ini adalah gerbong batu bara. Ya,
Nah, di sini tempat untuk mengisi baterainya. Nah, caranya gimana mengisinya? Nah, ini ada mur. Kita buka ya. Kita buka dulu nih. Oke. Kalau sudah. Oke, ini kita buka. Nah, sudah kelihatan terbuka. Lalu kemudian, teman-teman, ini kita isi baterai A2 sebanyak 4 buah. Kalian bisa kan mengisinya? Nah, tinggal dimasukkan saja begini. Nah, di baliknya ada lagi. Sebanyak 2 buah lagi. Kita masukkan. Oke, kalau sudah, kita pasang kembali penutupnya. Oke, kalau sudah dipasang penutupnya, kita pasang kembali skrupnya. Skrupnya kecil sekali. Kakak tidak terlihat. Oke. Sekarang kita pasang skrupnya. Kita kencangkan ya. Oke, kalau sudah kita pasang ke lokomotifnya teman-teman. Kita coba ya, bunyi tidak ini? Nah, kita sudah kaitkan, lalu ini kita colok ke lokomotifnya. Oke, sekarang tombolnya di sini, coba kita nyalakan. Wow, sudah nyala. Keren. Kita matikan dulu ya. Wow, ada suaranya juga ternyata. Cakep sekali teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini juga nanti bisa mengeluarkan asap ini. Tuh, itu keluar asapnya. Kalian bisa lihat mungkin teman-teman. Kita matikan dulu. Sekarang kita rangkai gerbongnya. Kita taruh dulu di rel ya. Oke, ini kita taruh di belakang sini. Kita pasang di relnya. Satu lagi. Nah, ini gerbong pembawa helikopter. Kita taruh di sini. Oke, teman-teman. Sekarang coba kita hidupkan. Wow, keren. Keretanya sudah berjalan. Wow, ada suaranya juga. Mantul. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Wow, keren sekali ada lampunya. Keren. Wow, mantap. Kalian bisa lihat ya, ada lampunya. Nah, ini cerobongnya bisa mengeluarkan asap. Keren sekali. Keren ya. Jangan lupa ya, kalian subscribe.